Mobil mewah ini kita pasangkan Max Mach 7D. Gimana jadinya? Mari kita lihat. Nah, pada sore ini sahabat Oto, Oto Project kedatangan mobil Subaru BRZ yang baru aja rilis di tahun lalu. Mobil keren ini ternyata mau pasang karpet Max Mach 7D. Nah, seperti sebelumnya dan juga seperti biasanya, Max Mach 7D itu sebelumnya dipola secara manual nih sahabat Oto agar dipastikan ukurannya benar-benar pas dengan lantai mobil. Langsung aja kita lihat ke dalam gimana presisinya karpet Max Mach 7D dari Oto Project ini. Nah, kita mulai di bagian row pertama dulu nih sahabat Oto, di bagian drivernya. Ini sudah terpasang Max Mach 7D di bagian drivernya. Kalian perhatikan detailnya ini benar-benar luar biasa banget. Ini mengcover sampai ke samping-sampingnya juga nih sahabat Oto, bahkan sampai ke samping kirinya juga. Terus sampai ke bagian atasnya. Ini mobilnya manual ya sahabat Oto, tapi sama sekali kalaupun Max Mach 7D mengcover keseluruhan, tapi sama sekali nggak mengganggu bagian pedal gas dan juga rem dan juga itu bagian koplingnya. Sampai ke atas-atas. Nah, ini tuh waterproof banget, jadi kalau misalnya ketumpahan air, kalian seperti biasa nggak usah khawatir karena ini nggak bakalan nembus ke bagian lantai dasar mobil. Ini juga gampang banget untuk dibersihkan. Dan ini juga odorless, nggak berbau. Dan ini pemilik mobil Subaru ini memilih karpet dengan pola diamond, dimana kita itu punya dua pola, ada solitaire dan juga diamond. Dan ini memilih pola diamond. Dan juga warna black dari tiga warna, ada yang lainnya ada beige dan juga coffee brown, terus ada juga coil matte-nya di sini, jadi kalau ini sebagai perlindungan ekstra. Dan luar biasanya lagi, karpet Max Mach 7D ini nggak bakalan geser sama sekali meskipun terpasang menyeluruh, karena kita sudah ada lapisan velcro di bagian bawahnya dan juga ada klip-klipnya yang membuat untuk memastikan lagi bahwa karpet ini nggak geser sama sekali, anti slip, jadi benar-benar aman buat dipakai. Nah, kalau misalnya kalian dalam berkendara itu makan ataupun minum lalu mungkin tumpah. Nah, ini coil mat-nya ini bisa dibuka ya sahabat Oto, bisa dibuka, ada klipnya di sini. Dibuka, dibersihkan lalu bisa dipasang lagi. Semudah itu untuk dibersihkan. Nah, ini di bagian drivernya, terus ini juga terpasang di bagian passenger-nya, lalu kita beralih ke bagian belakangnya nih sahabat Oto. Karena ini benar-benar mengcover keseluruhan. Kita lihat ke bagian belakangnya. Nah, kita udah berada di bagian row keduanya nih sahabat Oto, tapi sebelum kita bahas di bagian row keduanya, kita lihat nih bagaimana karpet dari bagian row pertama ke bagian keduanya ini menyambung. Jadi benar-benar sepresisi itu, benar-benar sepas itu ukurannya. Dan ini bahkan sampai ke bagian atas nih, bagian atas di bangku row keduanya ini. Jadi memastikan bahwa kotoran nggak akan sama sekali punya celah untuk masuk ke lantai dasar kalian. Dan istimewanya lagi nih, di sini bahkan sampai terpasang ke bagian ininya loh sahabat Oto. Benar-benar sedetail itu Max Mach 7D untuk mengcover mobil ini untuk melindungi dari kotoran. Nah, ini benar-benar presisi juga, nggak geser sama sekali, nggak goyang karena seperti tadi dijelaskan bahwa ini ada lapisan velcro dan juga ada klip-klipnya. Luar biasa banget ini di row kedua, lalu kita beralih ke bagian bagasinya. Yuk. Nah, tadi kita udah bahas di bagian row pertama, row kedua, lalu kita ke bagian bagasinya nih. Nih, ini benar-benar keren banget lagi dan lagi, ini benar-benar keren banget karena ini kalian bisa lihat di sini adalah letak ban serepnya nih sahabat Oto. Jadi kita menutupi dengan karpet Max Mach 7D ini. Nah, ini gak cuma ditempel, tapi jahitan dari karpet Max Mach 7D ini benar-benar mengikuti lekukan dari tempat bannya ini. Jadi nggak yang langsung misalnya kita pijak itu langsung jadi kempes, enggak, tapi ini benar-benar nempel karena mengikuti lekukannya, dijahit dengan sempurna. Dan ini bahkan sampai ke bagian belakang row keduanya ya sahabat Oto. Jadi benar-benar untuk mengcover keseluruhan secara 100%. Dan misalnya kalau kalian mau mengambil ban serepnya, ini kalian nggak perlu ragu bakalan susah, karena meskipun kita menempel dengan kuat juga dengan velcro kita dan juga klip-klipnya, tapi ini gampang juga untuk membuat kalian mengambil ban serep kalian kalau misalnya ada keperluan. Jadi mengcover keseluruhan tetap aman, nyaman berkendara, tapi juga mudah untuk digunakan di dalam mobil ya sahabat Oto. Nah, itu tadi dia hasil pemasangan karpet Max Mach 7D di mobil Subaru BRZ yang udah kita pasangkan dengan perfect banget dengan karpet kita, benar-benar fit
benar-benar pas banget, presisi, nggak geser sama sekali, dan benar-benar mengcover 100% lantai mobil kalian biar nggak ada celah sama sekali buat kotoran masuk. Nah, tadi kalian lihat gimana detail-detailnya, sampai ke samping-samping, sampai ke atas-atas juga, sampai ke kargo, sampai ke bagasi. Benar-benar mengikuti lekukan mobil, jadi nggak ada yang membuat nggak nyaman dari pakai karpet Max Mat 70 ini. Nah, jadi buat kalian sahabat-sahabat yang pengen pasang karpet Max Mat 70 ini juga di mobil kalian untuk melindungi keseluruhan lantai mobil kalian, kalian bisa langsung datang ke Ruko Sales Square Blok I nomor 8 Cengkareng, Jakarta Barat untuk melakukan pemasangan dengan mekaniknya dari Auto Project. Dan yang untuk di luar kota nggak usah ragu juga, karena kita ada dari Aceh sampai Papua, jadi kalian bisa dapatkan karpet ini juga ataupun aksesoris lainnya di toko variasi terdekat di kota kalian, tapi pastikan barangnya adalah barang Auto Project. Terutama nih karpet ini polanya benar-benar rapi banget sahabat, dan beda dari yang lain tentunya. Dan juga karpet ini bisa kalian beli di e-commerce, lihat di Tokopedia, Shopee, dan juga Blibinya Auto Project. Jangan lupa untuk follow akun media sosial Auto Project, yakni di Instagram dan juga TikToknya Auto Project. Jangan lupa like video ini, subscribe channel YouTube Auto Project, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari Auto Project. Kalau gitu, sampai jumpa di video selanjutnya. Auto Project, bikin mobil auto keren. Bye-bye!